Uh, I guess we can start now if everyone uh, already join into the class. It is forty participants. So, it means 39 students uh, already joining the class. So, do we have uh, one upset or two upset? Kalau 39 orang berarti ada yang nggak masuk? Ya, yeah, yang satu belum join. Uh, okay, I guess uh we won't wait anymore because it is already at forty four. Uh, first of all, I am so sorry because uh have to start the class very late. Actually, I as I ever taught you before, I'm in my uh first semester of pregnancy. Jadi saya lagi hamil muda. Every morning I will have kind of a morning sickness. Kalian tahu kalau ibu hamil muda kalau pagi itu pasti muntah mual, muntah mual gitu karena memang mostly uh, the most uh, biggest changes um, should be filled by the pregnant mommy in every early morning. Actually I ever requested to the department for uh, giving me the schedule for the afternoon class. But I don't know what was wrong. Enggak uh, tahu apa yang terjadi karena saya enggak uh, tetap di in charge untuk masuk di kelas pagi. Padahal saya tahu pasti akan sulit banget untuk kelas pagi. Biasanya sudah harus muntah-muntah gitu kan sejak awal. Tapi, uh, I'll I'll doing my best. Okay. Um, okay. Uh, I have already uh, received uh, all of your um. Individual assignment, but I think there is one, yeah, thought, maybe different class. uh I have checked it, and for the RKE okay, we will see. Have you guys already submitted your? Oh. Okay, for the RKE uh, all of you have already submitted the individual assignment, then I will uh, start to read it uh, maybe since start from tomorrow and before we um, begin our material for today, I will um, separate eight uh, of groups of yours to Um, becoming two groups in every topics. Jadi sekarang kita bicara tentang ini ya uh, pembagian kelompok dan topik untuk tugas kelompok. Well, uh, I'm very happy to announce that our group presentation will be started after the uh, midterm exam. Jadi untuk presentasi kelompok akan kita mulai setelah ujian midterm. Okay, uh, so it has to be on nine of March. Jadi 9 Maret, when we come into the topic of Pancasila as a philosophical system, we will start to have a group presentation. Each of the date should be two groups, okay? Two groups will present the topic um, regarding on their uh, Group presentation. Okay, so kita akan mulai di 9 Maret. And for the first paper, for the two uh, first group will would we have to submit the paper at 2 of March. Jadi dari semua kelompok harus mengumpulkan papernya satu minggu sebelum presentasi. Misalnya untuk kelompok yang pertama satu dan dua. Karena akan presentasi di 9 Maret, maka papernya harus dikumpulkan di 2 Maret, begitu seterusnya ya. Jadi nanti untuk yang uh, presentasi di Pancasila as a political ethics, uh, it has to be on 16 of March. Presentasinya di 16 Maret, jadi mengumpulkan papernya harus di 9 Maret. Pokoknya so on. Jadi begitu juga dengan yang lainnya. Terus continue satu minggu sebelum presentasi papernya sudah harus dikumpulkan. Nanti saya akan kembali membuatkan link submit plus link submission. Jadi kalau ada yang telat yang nggak bisa ngumpulin. Oke, okay. alright. Uh, lucky for you for the group of A7 and A karena kalian pasti akan presentasi paling terakhir. Tentu my expectation you will Do better than others. Jadi mudah-mudahan yang terakhir itu bisa jauh lebih baik ya, karena akan ada begitu banyak koreksi dan perubahan. Oke, right. jadi nanti how do I divide you uh, for the group one and the for the group one and the group two uh, will write A group paper um, with the topic of Pancasila as a philosophical system. Oke. Okay? And it has to be on 9 March um, 2022. For the group two and three, uh, sorry, for the group three and four, uh, has to write the topic of. I'm um, oh, sorry, sorry. Uh, uh, that was a mistake. Yeah. Pantasila is a philosophical system. It should be before the midterm. Okay. So after the midterm, it will start with Pancasila as a political ethics. And it has to be group one and group two, OK? I'm correcting uh, my first statement. And then for the group three and the group four, we'll write a paper topic, the Pancasila as development of science. And then for the group five and six, We'll write a group paper on Pancasila as uh, sorry democracy Pancasila or Pancasila as an ideology. So Pancasila uh, democracy Pancasila should be write by uh, group five and group six. And last but not least, for the group seven and the group eight, will write a paper on Pancasila as transformations uh, social transformation based on Pancasila. Transformasi sosial berbasis Pancasila ini akan ditulis oleh kelompok 7 dan kelompok delapan. Uh, cukup jelas nggak pembagian grupnya? Oke, okay, jadi nanti jangan ada mistake ya, jangan ada kesalahan. There will be no mistake for the group one and group two will write about Pancasila as political ethics and they will present their paper online of March. So the paper should be submitted on March of second uh, of March atau 2 Maret. Okay, for the group 3 and 4, we'll write the topic of the development of science. And for the group five and 6, we'll write the topic of democracy Pancasila. And for the group 7 and 8, we'll write a topic uh, social transformation based on Pancasila. Okay, jadi masing-masing uh, akan menulis satu topik Dua kelompok akan nulis satu topik yang sama, gitu. Jadi, uh, please make sure that you read a different uh, case. Jadi, uh, maybe for the uh, systematical review or maybe for the draft of conception, you will read about the same thing, but for the case, it has to be different. Jadi, kalau kalian menulis uh, systematical review, apa ya namanya? Uh, studi uh, review yang sama, misalnya kalian membuat uh, pengantar teori yang sama karena tentang topik yang sama, tapi studi kasus yang diambil harus berbeda. Dipastikan betul nanti untuk ketua kelompok di kelompok satu dan kelompok dua, kelompok tiga dengan kelompok empat, kelompok lima dengan kelompok enam, kelompok tujuh dengan kelompok delapan itu harus berkomunikasi, oke? Okay? Jadi ketuanya harus komunikasi supaya topik kalian, uh, studi kasus yang diangkat tidak boleh sama, walaupun uh, topiknya sama. Uh, political ethics misalnya, when you write about political ethics, one of the group will uh, discuss about corruption, for example, and the other group will write about uh, uh, political parties misalnya uh, etik. Misalnya yang satu kelompok ketika bicara tentang etika politik berbasis pancasila, kasusnya tentang korupsi yang terjadi di Indonesia. Nah, kemudian kelompok yang lain, misalnya kasusnya tentang uh, tidak maksimalnya peran partai politik karena tidak menerapkan ideologi pancasila. Jadi ini adalah dua case tadi yang berbeda. Oke, okay, dipastikan betul ketua kelasnya harus berkomunikasi tentang studi kasus yang diambil. So those paper would be different. If you have the same uh case study, uh, it will be it will giving Uh, an impact into your uh, score. Jadi kalau kalian nanti punya tiba-tiba punya skor kasusnya sama ya, sama-sama korupsi di era pandemi misalnya itu nanti akan mempengaruhi nilai kalian. Because since the very begin, I have already remind you for communicate. Okay. Oke. Okay. Tentang uh, kelompok, tentang tugas kelompok. I guess it's enough Mungkin ada yang mau ditanyain dulu tentang tugas kelompoknya. Oh ya, yeah. uh, the things that I've been learned from my last year class, ya, yeah, uh, yang saya coba untuk uh, evaluasi uh, dari tahun sebelumnya itu problem uh, paper kelompok itu ada di pengambilan kasus yang kurang bermanfaat atau tidak relevan, misalnya apa ya yang disebut tidak relevan itu uh, kalian mau mengangkat tentang um, demokrasi pancasila tapi yang di masa lalu misalnya itu kan uh, kalau kalian mau bicara tentang perdebatan demokrasi apa misalnya implementasi demokrasi pancasila di era orde baru misalnya itu kan sudah old case ya old case it means that maybe a lot of paper wrote the same topic with that with that so it would be better for you to write the case that is newly or apa ya kalau istilah sekarang tuh update. Jadi kalian harus memilih kasus yang uh, relevan, kemudian updating, kemudian juga urgency punya tingkat urgency yang yang tinggi. Misalnya kayak yang tadi saya sampaikan corruption, kasus korupsi itu kan memang persoalan yang sampai hari ini kita hadapin dan dia kasus yang cukup urgent. Kemudian dia juga kalau If you write about it and you will give any conclusion, uh, it will be very beneficial for us. Jadi kalau kalian menulis topik yang relevan itu akan teramat sangat bermanfaat, gitu kan. And then, oh ya, yeah, uh, don't forget to write the the good system of uh, daftar pustaka, oke? Okay? Uh, list of references. Jadi For the list of references, uh, I don't want you guys write the things that is not according to the system of the writing system. Jadi perhatikan betul kalian membuat daftar pustaka dengan uh, sistem menulis daftar pustaka yang uh, valid atau yang sudah ada, misalnya dengan apa-apa sistem atau uh, apa ya kalau yang common itu. Uh, misalnya daftar pustaka versi Kemendikbud, it's okay. Kalau kalian tidak membuat daftar pustaka versi apa jurnal internasional atau psikologi dan lain sebagainya, you can use the system of uh, daftar pustaka that uh, commonly being used by student. Oke, okay? saya juga akan karena saya akan sangat memperhatikan penulisan daftar pustakanya sudah baik atau belum. Bisa dimulai dengan, misalnya, uh, nama penulisnya dulu, kemudian judul bukunya, kemudian kota uh, penerbit baru tahun. Oke, okay? ini untuk dasar pustaka, ya. Kalau untuk di dasar pustaka, kan uh, nama family number will be at the front. Jadi, misalnya, namanya Novia Fitri, jadi di dasar pustakanya akan jadi Fitri Novia. Uh, the different with the footnote, kalau di footnote itu kalian akan tulis tetap di Novia Fitri, uh, hanya saja kalian akan menambahkan page di bawahnya. Misalnya kalau ada dalam buku saya itu di page berapa, page berapa. Jadi you have to be very, very focused and um, apa sih teliti uh, ketika kalian menulis footnote dan daftar pustaka yang baik. Oke, okay. judul. Oke, okay, one more. Uh, so ini sebelum nanti kelompok satu presentasi ya judul judul harus merefleksikan isi makalah jadi judul makalahnya bukan uh, Pancasila sebagai political ethics Pancasila sebagai development of science Pancasila as uh, or demokrasi Pancasila no it's not a title it is a topic okay uh, the title for example like maybe you will write about corruption then you will Uh, use uh, your title as Pancasila as a political ethics uh, the analysis of um, corruption of mini social minister during the pandemic for example misalnya Pancasila sebagai etika politik uh, studi kasus korupsi menteri sosial di era pandemi misalnya jadi judulnya harus uh, tidak terlalu panjang but it has to reflect your uh, apa namanya um, keseluruhan dari isi makalah kalian. Kemudian nanti standarnya akan ada tujuan umum dan tujuan khusus. Uh, saya yakin kalian sudah punya contoh makalah yang sebelumnya. Oke, okay. oke okay, ini saya lihat dari catatan tahun lalu ya. Ini. Oke, okay, and don't forget to, pit, to put your conclusion. Jadi jangan lupa untuk memasukkan bab konklusi. Biasanya kan kalau bab pertama itu pendahuluan, kemudian bab kedua itu bisa, kalau kalian mau uh, memaparkan langsung uh, teori yang kalian pakai uh, atau konsepsi yang kalian ingin jadikan sebagai rujukan bersamaan dengan analisis, itu boleh. Kalau kalian mau pisahkan jadi bab sendiri juga boleh, misalnya bab satu pendahuluan tentu nanti dalam pendaluan itu akan ada pertanyaannya, pertanyaan penelitian kalian apa, what is the creation of your paper, and then uh, um, why do you write the topic, why the topic is very interesting for your group, and then you will move to the second chapter. Second chapter can be the conceptual. Jadi di bab kedua itu kalian menuliskan tentang konsep apa sih sebetulnya uh, etika politik itu, what is actually it? Uh, political ethics. Kemudian, uh, how do you divine or how do you identify uh, political ethics? Bagaimana sih cara mengidentifikasi etika politik? Jadi kalian membuat itu dalam satu bab sebagai rujukan untuk bisa masuk ke kasus yang ingin kalian angkap. Oke. Okay? And then for the third chapter, you can uh, use uh, uh, study so analysis misalnya. Jadi nanti di bab ketiganya kalian akan membahas studi kasus kalian, kemudian kalian menggunakan uh, kerangka konseptual dan teori yang kalian pakai untuk um, kalian menganalisa studi kasus yang sudah kalian pilih. And then the last chapter could be uh, four or five chapter. Nanti itu akan jadi your conclusion. Jadi uh, Bu, uh, conclusion itu uh, tentang apa ya gitu? Nah, conclusion itu tentu tentang Penemuan kalian gitu, misalnya kalian akhirnya menemukan bahwa uh, korupsi di era pandemi uh, selain tidak berkesesuaian dengan uh, pancasila sebagai etika politik, misalnya ada, apa namanya ada ada hal-hal lain yang jauh lebih berbahaya, misalnya yang perlu diungkap dan kita nggak pernah tahu, misalnya. Jadi it is very important to find something new. Something different that is not very commonly well understood. Jadi, yang sesuatu yang memang, uh, misalnya teman-teman kalian belum pernah tahu, tiba-tiba kalian menemukan itu dalam dalam uh, kerja kelompok kalian. So, it would be uh, the great uh, invention, penemuan yang sangat bagus, and it has to be um, part of your conclusion. Jadi itu akan jadi um, apa namanya kesimpulan kalian. Oke. Okay. I guess it's enough about uh, group then we will uh, come into today material this morning we will talk about uh, pancasila sebagai dasar negara ya. Uh, do you have any question before I put my uh, slide? Gak ada pertanyaan ya? Oke. Okay. Uh, Miss maaf, saya Rantis mau izin nanya. Ya, yeah. ya yeah, silahkan Rantis. Uh, eh, jadi kayaknya di maka di tugas yang paper yang kemarin itu saya lupa naruh daftar pustaka. Itu gimana nih Miss? Oh, kalau yang individual. Iya, yeah, yang individual. Oke, okay. kalau for the individual sebetulnya sebetulnya it's not necessary. Jadi kalau di individual itu sebenarnya tidak wajib, tapi next kalau kalian Memasukkan daftar pustaka It would be better Nah yang wajib itu ada di grup kelompok ya Karena kalau paper review Kalau individual review biasanya mungkin kalian Hanya mengacu ke kuliahan yang saya kasih, atau ke modul yang saya kasih, jadi itu not uh, apa ya, it, bukan yang nggak penting ya, tapi it's not compulsory, itu nggak wajib, tapi kalau untuk di paper itu wajib, harus ada data pustaka karena memang sesuai dengan uh, kaedah penulisan ilmiah nah, karena Rantis di sini sudah remind us so don't forget for the next individual review you can put also your list of references, because it will Uh, give you my, a better uh, score rather than not. Oke, okay? jadi kalian bisa masukin di, di, di review berikutnya. Oke, okay, mm -hmm. thank you, Rantis. Alright, uh, kalau gitu sekarang saya share. Okay, uh, this morning, we will talk about Franceula as the step foundation. Well, actually, uh, this is a very common term okay why why did I say it's a very common term? because for the more specific explanation for the the more deeper explanation about uh, each of uh, things that I will mention within this topic will be. Uh, also been discussed for the next uh, meeting. Jadi, uh, sebetulnya ini adalah uh, topik yang sangat, uh, terminologi yang sangat umum yang kita pelajari hari ini. Saya nggak jauh masuk ke dalam hal-hal yang sifatnya spesifik, karena di next meeting we'll talk about this. I don't know, hi, I'm not, uh, maybe it's also my mistake, uh, saya juga mungkin nggak terlalu, kemarin tidak terlalu memperhatikan gitu kan saya baru ngeh kenapa why should I explain about this gitu kan why should I explain about Pancasila as a set philosophy why should I explain this at the beginning while we will talk about this at the next meeting. Jadi kita akan bicara tentang Pancasila sebagai uh, filsafat negara itu nanti di pertemuan yang akan datang dan kita akan bicara itu lebih spesifik, lebih uh, dalam tentang akar filsafat itu apa sih gitu kan. Kemudian Dasarnya apa, akarnya kenapa Indonesia kemudian menjadikan Pancasila sebagai filosofi negara itu kenapa? We will talk about this topic at the next meeting. And that's why I said that I'm very miss. Why should we put this topic again at the beginning? Jadi saya juga bingung kenapa ada topik ini di 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 awal ya. Behind us actually di RPS itu been prepared by Ibu Atun. Uh, and then uh, we Uh, the Teacher, the team uh, should giving any correction or something. That's why, maybe I'm not really uh, focus on that way. Jadi, sebenarnya RPS siapin sama Bu Atun dari RPS tahun sebelumnya. Uh, tapi saya nggak tahu ini apa yang terjadi dalam perjalanannya sampai akhirnya dia berubah, gitu kan? Terus kemudian, uh, actually this topic is not really necessary. Harusnya topik ini tidak perlu dibahas gitu, karena apa? Karena nanti kita akan membahas setiap chat, setiap uh, main topiknya itu lebih mendalam. Makanya hari ini kita bicara hal yang umum banget. Oke, okay. so maybe we will not spend a lot of time. Okay. Now, this is Pancasila the state foundation. Oke okay, so the basis of Indonesian state is the result of the talks of the founders of the state to create a solid foundation or ruling on which to establish an independent Indonesian state. Soekarno also called the basis of the state with the term of Weltanschauung. Weltanschauung ini bahasa Belanda ya. Saya karena nggak bisa bahasa Belanda, jadi saya nggak tahu apakah I did the uh, apa namanya the right spelling Welten uh, Weltanschauung ini benar apa enggak? Saya juga nggak tahu, tapi setidaknya um, Soekarno menyebut Pancasila sebagai dasar negara atau terminologi dalam bahasa Belandanya adalah weltenstom. Jadi memahami konsep Pancasila sebagai uh, dasar negara atau dasar foundation itu berangkat dari akar pemikiran para founding father kita di masa lalu. Again, I did already mention about this okay at last uh, lecture. Jadi saya udah ngejelasin sebetulnya tentang. Uh, kenapa sih kita memilih Pancasila sebagai dasar negara, apa yang terjadi dengan para founding fathers kita saat itu, kenapa kemudian memutuskan dasar negara kita adalah Pancasila, saya juga udah dijelaskan, udah saya jelaskan ya di, di pertemuan pertama, pertemuan minggu lalu, jadi I shouldn't explain this again. And then second, Pancasila is the basis of a state overshadow and provides a clear picture of regulation. Apply so all any discriminatory treatment for anyone. Jadi uh, posisi Pancasila sebagai dasar negara itu uh, nantinya menjadi apa ya satu ideologi uh, yang uh, menjadi rujukan dari segala bentuk regulasi, peraturan, kemudian Uh, aturan apapun, uh, khususnya Undang-Undang Dasar Negara 1945 tentu saja yang merupakan uh, regulasi yang paling mendasar dari dari, dari sistem kenegaraan di mana dia harus diterapkan di seluruh elemen uh, kehidupan dan seluruh negara Indonesia tanpa ada diskriminasi atau lain sebagainya. Jadi ini kenapa, ini adalah posisi Pancasila sebagai uh, dasar negara yang kedua. Jadi, yang pertama, ya, tadi yang saya sudah sampaikan, dipilih oleh para founding trader kita sebagai dasar negara yang nantinya akan menjadi akar bagi segala bentuk proses pendirian bangsa Indonesia pasca kemerdekaan. Kemudian, yang kedua, Pancasila akan menjadi rujukan regulasi atau peraturan yang sifatnya. Uh, melampaui atau uh, berlaku untuk seluruh uh, warga negara Indonesia tanpa ada diskriminasi apapun. And then three, third yang ketiga adalah pancasila provide direction on the law must create a better state condition based of the value of divinity, humanity, unity, democracy, and justice. Jadi uh, pancasila itu uh, memberikan uh, semacam petunjuk bagi terbentuknya hukum untuk satu negara yang lebih baik di mana nilai-nilai Pancasila lima nilai tersebut ya Tuhanan kemanusiaan persatuan kemudian demokrasi atau sila keempat kerakyatan dan juga keadilan sosial sebagai lima nilai dasar yang harus masuk dalam apapun itu hukum yang kita terapkan di di Indonesia di negara di negara Indonesia ini jadi ini ada ada position ya. Um, jadi kalau ada pertanyaan, uh, how do we explain or how do we understand or how do we, apalagi ya, bagaimana kita menjelaskan, bagaimana kita mengerti, how do we memahami Pancasila sebagai dasar negara, ini kalian harus menjelaskan yang pertama, the basis of Indonesian state, and then... The basis of the state uh, that is uh, applies to all with any discrimination, and then of course uh, basis of the law uh, yang berakar pada lima sila pancasila. Okay, uh, and then second is the main function of pancasila as the state foundation. Ini tadi juga sebetulnya saya sudah sebutkan ya uh, pancasila sebagai dasar negara itu fungsi utamanya apa? Tentu saja sebagaimana tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, in the opening of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the main function of Pancasila is as the basis of state. Okay, so, yeah, so, it is essentially a source of all sources of law and all sources of legal order in Indonesia. Jadi Uh, fungsi utama Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu sudah jelas sebagai dasar negara yang nantinya akan menjadi rujukan dari segala sumber hukum, segala peraturan yang diterapkan di Indonesia itu semuanya harus mengakar kepada Pancasila. Oke, okay, ini sebenarnya sangat ini ya, nantinya sangat menarik. Uh, kalau misalnya teman-teman uh, mengangkat topik uh, tentang bagaimana menghubungkan antara regulasi yang ada dengan uh, Pancasila uh, yang kita pahami gitu tapi karena kita tidak akan mengangkat topik ini dalam grup jadi ya itu mungkin nanti bisa ada di soal ujian kalian nanti bisa tetap belajar tentang menganalisis regulasi yang ada misalnya regulasi tentang PPKM. Kalau misalnya dilihat dari dasar-dasar, kalau dilihat dari misalnya uh, pancasila, apakah regulasi tentang ppkm itu sudah cukup pancasila? Is? For example, in some Europe country, because they believe on the liberal democracy system, they don't push or giving any pressure for the citizenship to using a mask, okay? Di beberapa negara di Eropa itu tidak mewajibkan warga negaranya untuk menggunakan masker, as long as they already having two times of uh, vaccinated doses or uh, they show uh, apa ya, they can prove it. Jadi kalau di beberapa negara itu yang menganut sistem Liberal demokrasi seperti Belanda misalnya itu tidak mewajibkan warga negaranya untuk menggunakan masker di tempat umum karena selama warga negara tersebut sudah menggunakan uh, sudah melakukan dua kali vaksin. Oke. Okay? Uh, nah ini nanti kenapa saya bilang you can also try to uh, analyze uh, what about Indonesia gitu kan bagaimana dengan Indonesia kenapa di Indonesia kok kita udah dua kali vaksin bahkan mungkin teman-teman ada yang udah booster gitu kan uh, terus um, suhu tubuh saya juga sudah bagus menunjukkan saya normal saya tidak punya gejala kenapa saya masuk mulai harus pakai masker ya gitu kan for example ini tuh sebetulnya panjat atau enggak jadi kalian bisa menganalisis itu kalau misalnya di Belanda peraturan boleh tidak menggunakan masker itu sesuai dengan ideologi mereka yang liberal demokrasi karena menurut keyakinan orang Belanda kalau misalnya memaksakan uh, rakyat untuk menggunakan masker padahal mereka sudah divaksin dua kali sudah bisa menunjukkan bahwa mereka sehat dan sebagainya tapi mereka tetap dipaksa itu melanggar uh, ideologi mereka uh, atau keyakinan mereka terhadap uh, apa ya nilai-nilai uh, yang uh, ada dalam dalam ideologi liberalisme jadi ini juga penting ya untuk melihat kenapa sih kalau di Indonesia kita harus pakai masker Bu, oh ya karena kita kan Pancasila, kita beda dengan negara-negara yang liberal demokrasi. Nah, kalau dulu teman-teman sering melihat beberapa perdebatan tentang oh tapi kalau di negara-negara maju mereka tidak mewajibkan tuh. Oke, karena kita punya ideologi yang berbeda. Nah, tapi itu bukan berarti kenapa ideologi Pancasila sangat memaksakan ya? Kenapa kalau di negara liberal we can free to choose what we want to do. Uh, do we want to use a max or something at the common place after we got to uh, times of vaccinated? Why uh, don't we ask? Gitu kan? Kenapa kita nggak bisa? Gitu? Karena kita kalau dalam prinsip Pancasila kan kita tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga misalnya memikirkan orang lain. So this is kind of the values that uh, makes our uh, regulation different with others country. Oke, okay, jadi bisa dipahamin ya. Nanti kalau kalian diminta untuk menjelaskan tentang uh, Pancasila sebagai dasar-dasar hukum, segala hukum, Pancasila dikaitkan dengan regulasi selama PPKM. Kenapa kalau berbasis pada Pancasila ya regulasi kita mewajibkan untuk, untuk pakai masker. Tapi kalau di negara-negara maju yang liberal itu, yang ideologinya liberal yang bukan Pancasila, mereka free to choose. Do they want to use the mask or they don't want to use the mask as long as they have already got two times of vaccinated. Oke? Okay? Alright. And then Pancasila is a source of norms. Okay. Pancasila is a way of life. Uh, values are embedded in people's life and are used as a norm in attitude and action. When Pancasila function as a way of life for the Indonesian people, then all the values of Pancasila are manifested in the life of society, nation, and state. Jadi yang tadi saya sudah katakan, kalau misalnya Pancasila memiliki peran sebagai uh, sumber dari norma-norma yang ada, Tentu kalau kita bicara norma, kita tidak bicara tentang negara ya. Kalau negara itu kan much more about regulation, about rules. Norm is about people. Norma itu tentang people, tentang citizen, tentang rakyat, tentang society. So, when we talk about Manisla as a source of norm, so it is about individu, individual. Ini tentang norma yang berlaku di masyarakat, kemudian norma yang berlaku di negara atau di satu bangsa, tapi tidak tentang peraturan atau regulasinya, tapi hal-hal yang memang sudah diyakini secara umum itu uh, dilakukan atau terimplementasi. Normanya apa ya Bu? For example, again during the pandemic, uh, misalnya uh, the, um, the second sila, pancasila uh, humanity. Kalau kita bicara tentang uh, kemanusiaan ya sebagai sumber dari norma yang berlaku di masyarakat. You know guys, last year Indonesia was being chosen as the country with the greatest uh, humanity or kind person or something like that. Saya lupa nama penghargaannya, tapi Indonesia pernah tahun lalu dianugerahi sebagai negara paling dermawan. Dermawan di dunia. Karena apa? Karena kita sering melakukan berbagai macam upaya penggalangan dana untuk menolong orang-orang di sekitar kita secara sukarela without any pressure bahkan kita nggak bayar apa ya nggak bayar zakat itu kadang kita kan nggak bayar zakat tidak dipaksa ya tapi as You know guys, uh, orang Indonesia itu bayar zakat biasanya benar-benar diwajibkan. Maksudnya bukan diwajibkan oleh negara, tapi diwajibkan oleh diri dia sendiri. Kesadaran yang memang sudah terbangun dari sejak kita kecil dididik oleh orang tua kamu nanti harus bayar zakat itu hal yang paling basic lah misalnya zakat fitrah gitu kan kadang-kadang oh, even we don't that really rich kita yang nggak terlalu kaya banget yang kita mikir aduh kayaknya gue juga masih pantas di zakatin tapi biasanya kesadaran yang udah dibangun sejak kecil yang berangkat dari norma yang memang berlaku di masyarakat ngebuat kita tetap kalau lebaran, bayar zakat ya mal gitu. Apalagi kalau di sekolahan itu dulu, anak-anak sekolah aja udah diajar untuk ngumpulin zakat di sekolah, misalnya. Nah, that's why when we try to helping people with each other, uh, it makes that uh, humanity atau sila kedua itu kayak udah jadi part uh, yang memang sudah melekat dalam diri kita. Jadi, Pancasila is a way of life, as a values itu yang sesuai dengan yang saya tuliskan di source itu use as a norm in attitude and action jadi dalam perilaku dan tingkah laku baik itu dalam hal apa namanya perilaku kita sebagai orang yang suka tolong menolong kemudian dalam aksi kita yang mengumpulkan berbagai macam penggalangan dana lah untuk menolong orang susah kemudian kita juga biasanya secara sukarela kalau ada Indonesian people itu kalau ada apa nih Gempa bumi, longsor, musibah bencana alam biasanya tuh gampang sekali untuk mengulurkan tangan untuk menolong terhadap sesama, oke? Okay? And this kind of attitude and kind of action, it is very different with the normal people in uh, apa namanya all over the world gitu kan. Jadi di dunia lain tuh mungkin nggak segampang itu, mungkin. Uh, di dunia lain orang nggak akan semudah itu menolong gitu kan seperti yang kita dilakukan di Indonesia uh, bisa semudah itu urun tangan bersama-sama gitu ketika ada musibah dan ini adalah one of the very simply uh, example about Pancasila as a source of norm. gitu kan kalau kita bilang Bu tapi kayaknya kalau ibu bicara soal kita yang rajin menolong itu nggak cuma Pancasila aja deh agama kan juga ngajarin gitu kan that's why you have to remember that the first sila of Pancasila itu tentang agama jadi di sila pertama udah jelas ketuhanan yang Maha Esa so that's that is why Pancasila also observe menyerap the religion values jadi Pancasila itu sendiri sudah menyerap nilai-nilai agama yang yang kita yakini untuk saling menolong dan lain sebagainya oke okay. So this is the Pancasila as a source of norm, ini kita bicara tentang perilaku, jadi bukan lagi tentang regulasi, hukum, dan lain sebagainya. Nah, uh, fifth, I guess this is the last uh, chapter, because I just need to mention about five uh, subtopics uh, for this uh, main topic, that is Pancasila as a state philosophy. Pancasila is a state philosophy that was born as a collective ideology or shared idea for the entire Indonesian nation. Uh, Pancasila the philosophy of nation and state of the Republic of Indonesia implies that every aspect of national, state, and social life must be based on the values of divinity, humanity, unity, and democracy and justice, because these are the foundation of the Indonesian state which are listed in the five step of Pancasila. And then Pancasila as a philosophy of life wants Pancasila morals to become the morals of the life of the state in the sense of demanding that the administration and administration of the state respect and obey the moral principle. Oke, okay, jadi nanti kita sebetulnya akan bahas Deeper uh, and wider, much more and more wider about Pancasila as a Filosofi philosophy at the next meeting. Um, basically atau pada prinsipnya Pancasila sebagai filosofi negara itu kita bicara tentang ide lima sila yang lahir sebagai ideologi kolektif. Oke, okay, jadi yang tadi saya bilang um, sila pertama itu mengadopsi semua nilai-nilai yang Agama yang kita yakini, mau kamu Muslim, or you are Christian, or maybe you are Buddhist, or something, or others, faith, or religion, we already have the same belief. We just believe in one God. Jadi, kepercayaan bahwa Tuhan itu satu, itu diyakini oleh, uh, mostly common uh, religion ya, yeah, uh, di Indonesia, kemudian itu sudah diadopsi oleh Pancasila. That's why. Uh, Pancasila disebut sebagai kolektif ideologi. Kolektif itu kan kumpulan ya, kumpulan ideologi yang memang sudah uh, kita brek gitulah jadi satu uh, jadi uh, setiap nilainya ada di dalam Pancasila. Nah, kalau kalian tanya memangnya ideologi ideologi lain itu bukan kumpulan ideologi, Bu? Ya jelas bukan. When you For example, if you ever learn about liberal democracy, misalnya, Uh, kalau dalam negara yang liberal itu kamu nggak punya rali nggak punya agama pun it's oke okay. it's, it's never mind gitu kan if you don't believe on any religion or something it's okay it's for the liberal democracy jadi kalau kalian tinggal di negara liberal kalian mau ateis ya nggak apa-apa karena memang tidak mereka tidak meyakini tentang uh, ketuhanan yang maha esa gitu jadi kalau kamu nggak nggak percaya Tuhan pun dalam satu negara yang liberal itu oke. Okay. Nah, sebaliknya karena kita meyakini bahwa Indonesia adalah negara yang berketuhanan itu dia kenapa setiap orang harus punya agama di, di KTP-nya. bahkan sejak dia lahir dia sudah harus menentukan agamanya apa. Nah, uh, kemudian apalagi yang kemudian membedakan why we uh, call uh, or why we believe that Pancasila is a collective ideology. Misalnya eh uh, ideologi um, kemanusiaan persatuan or keadilan sosial for example eh uh, the last, uh, of Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia again for uh, the state who believe on communism misalnya negara yang ideologinya komunisme kalau zaman dulu itu kan ada Rusia kemudian ada China dan uh, mostly negara-negara Uh, Eropa Timur sana itu mostly mereka adalah negara-negara yang komunis termasuk Jerman tapi Jerman itu lebih ke uh, sosial uh, sosialis liberal setelah menggabungkan antara nilai sosialis dengan nilai liberal Nah kalau yang memang um, exactly komunisme itu seperti misalnya Rusia itu sangat mengedepankan keadilan sosial ya misalnya uh, regulasi dulu tuh di negara-negara di, di China itu negara membatasi kepemilikan tanah. Misalnya, itu pasti tuh. Kalau di sini kita orang-orang kaya bisa punya rumah sampai 10, misalnya 15. Kalau di negara-negara komunisme itu nggak bisa. okay. for the communism state, untuk negara yang ideologi komunisme, orang-orang kaya misalnya dibatasi hanya boleh memiliki tanah seluas 10 hektar, Kemudian hanya boleh memiliki Uh, rumah misalnya maksimal lima, gitu kan? Bahkan kalau kalian melihat case-nya Korea Utara itu sampai potongan rambut ditentukan dan lain sebagainya itu ditentukan. Jenis dress um, OOTD-nya itu, kostum hariannya itu harus ditentukan juga oleh pemerintah kalau untuk negara korut yang menggunakan ideologi komunisme ya. Jadi, nah, what about Indonesia? Uh, do we Eh, uh, also so absurd. The 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 komunisme, kita juga the 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 nilai the 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 Kita the the keadilan sosial kan udah jelas ya, di saat kelima kita bicara tentang keadilan sosial the the dan kita mengadopsi itu dan ini juga ada di ideologi komunis. Ya, jadi itu kenapa kalau dalam Pancasila ada kolektif ideologi or share the the perpaduan antara hal-hal yang kita anggap sebagai ideal termasuk tentang berketuhanan, tentang kemanusiaan, tentang keadilan sosial. Jadi itu dia apa setelah dianggap ya lengkap dibandingkan dengan ideologi-ideologi yang lain. Nah, ada uh, second paragraph tadi saya juga dijelaskan tentang the values of divinity, uh, keyakinan, humanity, unity, democracy and justice. And then last is about Uh, a sense of demanding that the administration and administration respect and obey of the moral principle. Jadi bahwa segala bentuk regulasi, peraturan administrasi yang diterapkan Indonesia itu tentu harus mematuhi prinsip-prinsip moral sebagaimana menjadi uh, apa namanya uh, dasar kita untuk uh, mem membuat satu aturan kenegaraan. Oke, okay? karena memang ini tentang uh, filosofi negara. So eh uh, from those eh uh, I'll check apakah uh, am i already mentioned all of my topic oke okay, kita bicara tentang tujuan oke okay. eh uh, uh, I mentioned before about Indonesia uh, Pancasila that is uh, within within the opening of the Undang-Undang Dasar 1945 Sebelumnya saya menjelaskan tentang tujuan Indonesia Uh, sebagaimana termasuk dalam Pancasila yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, dia ada dua tujuan besar yang harus teman-teman pahami terkait dengan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu yang pertama adalah mewujudkan kesejahteraan umum, oke okay, ini ada termakuk dalam Undang-Undang Dasar dalam pembukaan, dan yang kedua adalah menjamin keamanan seluruh uh, bangsa dan seluruh wilayah Indonesia, uh, seluruh wilayah negara dalam berkehidupan uh, sebagai masyarakat internasional. Jadi ini juga adalah uh, tujuan umum yang uh, juga termasuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kawan-kawan, uh, nantinya di next meeting kita akan bicara tentang banyak sekali istilah ya. Jadi saya berharap kalian sudah baca juga dari rumah yang paling mudah adalah kalian bisa membaca modul kuliah dikti atau modul kuliah poltekkes Jadi saya nggak akan terlalu banyak menjelaskan tentang terminologi atau istilah-istilah atau teori-teori. Saya ingin kalian baca nanti saya akan tanya kira-kira siapa yang tahu misalnya. Misalnya saya ingin menanyakan e, apa sih yang dimaksud e, Pancasila sebagai basic norm. Or ground norm menurut Hans Kelsen, uh, Hans Kelsen misalnya karena kita akan bicara banyak sekali terminologi di next next meeting di pertemuan selanjutnya kita akan bicara banyak definisi banyak teori kemudian juga tentang uh, apa namanya istilah kayak misalnya ground norm kemudian yang tadi saya sudah sebutkan sebelumnya world song kemudian kita juga akan bicara tentang filosofi uh, grounds lah. Uh, atau uh, Pancasila sebagai uh, filosofi negara Itu kan istilahnya uh, filosofi grounds lah Kemudian step side Kemudian ada right start Kemudian ada terminologi tentang teori oleh uh, uh, Saffron and Board misalnya Selain Hans Kelsen yang bicara tentang hubungan Pancasila Dan hubungan Indonesia lima Oke, we'll talk uh more about terminology and theory at the next meeting. Okay? Because for our first meeting, uh, for today we just uh, try to understand about the common term. Okay? I will stop share. Jadi untuk di pertemuan yang pertama uh, yang kedua ini tapi maksudnya ini adalah pertemuan pertama dari the next the next meeting yang kita akan bicara lebih dalam more deeper and more wider empat abad mata sila you will meet a lot of uh, terminology jadi kalian uh, saya harap sudah belajar juga di rumah sudah dibaca juga referensinya di rumah tentang teorinya hans kelsen kemudian tentang uh, Stephen boat kemudian kalian juga memahami tentang apa sih yang dimaksud dengan istilah filosofi grounds lah, kemudian kalian juga memahami tentang istilah yang dimaksud dengan Pancasila as a ground norm or lain sebagainya. okay, for the next meeting. Oke, okay. so, do you have any question? Kalian ada pertanyaan mungkin tentang hal-hal common yang tadi sudah kita bahas uh, dalam pertemuan hari ini? Because actually, we will also talk about the same topic for the next meeting, but we will uh, discuss it more um, specific. Uh, jadi, nanti uh, untuk Senin depan, ya, uh, saya mau kalian baca di rumah uh, topik berikutnya, kan, tentang filosofi kelas sistem. Ya, jadi itu nanti kalian akan menemukan berbagai macam istilah dan berbagai macam teori dan terminologi. Karena hari ini kita hanya bahas hal-hal yang umum. Saya mau kalian mempersiapkan diri gitu kan. Nanti saya tanya sejauh mana kalian memahami konsep yang akan kita pelajari pada hari itu. Karena kalian belum ada tugas kelompok, jadi mudah-mudahan minggu depan kita bisa manfaatkan untuk diskusi dan kalian juga apa ya bisa menunjukkan setidaknya kalau kalian memang sudah mempersiapkan perkuliahan dengan baik. Okay, um, do you have any question before we end this session? Tentang apa aja boleh. Kalau kalian um, merasa sudah cukup jelas tentang uh, topiknya, kalian boleh nanya tentang tugas kelompok atau tugas individu. Oh ya, yeah. for the individual assignment, karena ini seperti biasa ya, uh, today is seven. Oke. Okay. Jadi nanti due date-nya di Jumat um, seperti biasa uh, individual assignment-nya jam 11.59 uh, IM. Dan untuk the two groups that will present their paper on 9 of March untuk grup satu dan grup dua, yang akan mempresentasikan uh, papernya di tanggal 9 Maret, itu tentang Pancasila sebagai political ethics. Itu harus mengumpulkan makalahnya. Nanti juga sama lewat, uh, apa namanya, lewat uh, Google Classroom itu di tanggal 2 Maret. Uh, untuk slide presentasi dikumpulin juga nggak bu, nggak usah nggak apa-apa. Untuk slide presentasinya boleh ditampilkan pas di hari presentasinya aja, tidak perlu dikumpulkan. Yang paling penting adalah paper. Kemudian untuk papernya saya ingin dalam format PDF supaya nanti kalau kita punya Word yang berbeda itu nggak akan berantakan. Karena kalau berantakan akan mempengaruhi uh, nilai kalian. Nanti saya pikir loh kok di kalian marginnya Uh, kanan kiri kemudian spasinya juga turun tapi sebetulnya itu bukan karena uh, kalian gak rapi ya tapi mungkin karena word kita yang beda versi gitu jadi makanya you have to make it as a pdf file oke okay. uh, saya lihat ini ya uh, kelompok oh dia yang satu lagi laptop satu lagi tapi yang pasti untuk di Oh, okay. I have in my phone. Mm. Okay. Ini uh, ditentukan nggak dari setiap grup? Apakah do you have any koordinator like kind of that? Uh, grup satu, Aisyah, Arifah, Angeliana, Anissa, Atia, sama Bintang Eko. Ini teman-teman ada kayak kelasnya? Kemudian grup dua, Bismil, Deva, Dini, Evans, Faisal kalau misalnya kalian punya ketua kelas, kalau ada yang mau ditanyakan tentang makalahnya boleh lewat ketua, lewat ketua kelompok, sorry, lewat ketua kelompok. Jadi supaya beban pekerjaan si pennya nggak terlalu banyak, boleh uh, WA saya, Japri saya, misalnya Bu, saya perwakilan dari kelompok satu atau saya perwakilan dari kelompok dua, saya mau nanya bla 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 bla, itu boleh. Yang penting jangan semuanya WA ya, nanti uh, takutnya sama saya nggak kebales karena terlalu banyak. Jadi kalau misalnya kalian mau tanya boleh uh, yang mewakili kelompok tersebut. Oke, okay, jadi untuk kelompok 1 dan kelompok 2 nanti kalian presentasi di 9 Maret, topiknya Pancasila as Political Ethics uh, dikumpulkan di 2 Maret. Format PDF dan saya udah karena saya udah panjang lebar ngejelasin tentang seperti apa sih seharusnya makalah kalian, paper kalian, saya tidak akan ada apa namanya perubahan nilai misalnya karena memang dari awal sudah saya kasih apa ya namanya kluk clue gitu kan untuk paper yang bagus itu seperti apa seperti apa So, tentu kalau untuk grup terakhir biasanya mereka akan belajar belajar banyak dari kesalahan atau dari koreksi-koreksi kelompok sebelumnya. Nah, Bu, nanti uh, sistem presentasinya seperti apa? Nah, biasanya saya akan presentasi, saya sebisa mungkin membatasi presentasi saya mungkin hanya 5 atau 10 menit supaya sisanya itu kita bisa maksimalkan untuk uh, perkulihan perkuliahan kalian. Nah kalau kalian bilang, tapi Bu kenapa kita bikin makalah duluan ya sebelum uh, Ibu ngejelasin tentang materinya? Nah biasanya uh, saya sebetulnya ngasih kesempatan untuk membuat revisi, jadi nanti akan ada revisi. Uh, kurang lebih mungkin sekitar tiga hari saya kasih kesempatan jadi after presentasi itu kan biasanya akan ada masukan dari teman-teman akan ada koreksian dari saya itu nanti saya akan kasih kesempatan untuk membuat uh, revisi nah tapi karena nanti ada komponen penilaian jadi penilai komponen penilaian untuk revisi itu uh, dilakukan baru setelah direvisi tapi kalau untuk komponen kayak personal performance kayak misalnya Uh, performan personal ketika kalian mempresentasikan kemampuan, kalian Untuk tanya jawab, tentu saja itu uh, akan langsung saya masukkan dalam uh, hari di mana kalian presentasi. Oke, okay? jadi kayak misalnya, biasanya kalau level understood, level pemahaman sama um, itu, saya nilainya terakhir. Tapi kalau untuk teknis penulisan makalah, karena saya sudah jelasin. Sejak awal, penulisan daftar pustaka, penulisan chapter itu, saya pasti nilai di hari H. Paham ya? Jadi, yang akan saya kasih kesempatan untuk dikoreksi itu hanya di pemahaman kalian. Jadi, hal yang sifatnya substansial tentang topik, karena kan saya memang belum jelasin topiknya. Tapi, kalau hal-hal yang sifatnya teknikal, seperti cara merumuskan judul, kemudian cara membuat daftar pustaka. Bagaimana agar marginnya rapi, bagaimana agar chapter-nya sesuai, chapter satu ini, chapter dua ini, chapter yang ini, Kemudian bagaimana menulis daftar pustaka yang baik, bagaimana menulis kutipan yang baik di bawah. Kemudian bagaimana kalian memilih font. Kalian font-nya benar nggak? Ini kan dari awal saya New Roman 12, spasinya setelah -setelah. Kalau kalian itu salah, itu semua dinilai langsung di hari H. Oke, okay? bisa dipahami nih ya. Jadi penilaian yang akan direvisi hanya penilaian yang sifatnya substansi terkait dengan topik yang nanti kalian bawakan. Dan itu nanti waktunya sekitar tiga hari saya kasih kesempatan untuk masing-masing kelompok merevisi. Tapi kalau kayak performance pribadi, misalnya yang dia memang uh, rajin menjawab dibandingin teman-temannya karena lebih nguasain, ya tentu tidak ada revisi, ya mereka yang maksimal di hari presentasi, mungkin dia yang nanti akan masuk komponen penilaian. Nah, kalau komponen yang personal itu saya akan masukin di komponen nilai personal, tapi kalau yang group paper tentu saja itu nanti akan jadi nilai group paper, dan semuanya pasti sama kalau untuk kelompok karena itu adalah kerjasama, jadi pasti nilainya bakalan sama. Jadi kalau satu orang dapat 85, tentu yang 85. Tapi kalau satu orang yang 85 ini misalnya dia lebih banyak menjawab pertanyaan ketimbang teman-teman dari kelompok yang lain, komponen nilai 90-nya akan masuk di uh, komponen saya yang yang keseluruhan ya, bukan yang uh, komponen grup paper gitu. Jadi pokoknya benar-benar sangat fair dan adil. Tapi tentu untuk menghasilkan nilai makalah yang Bagus untuk semua ya, kalian harus kerja sama. Oke, okay. uh, so far we have any question before we end this session? Right. Kalau kita sudah tidak ada pertanyaan, teman-teman semua sudah cukup jelas. Sekali lagi, pesan saya untuk uh, paper group sudah bisa dikerjakan dari sekarang, sudah bisa mulai dibaca-baca, sudah mulai bisa didiskusikan bareng. Jadi jangan bekerja dengan sistem SKS ya, atau sistem kebut semalam, karena lebih lama waktu mengerjakan mungkin uh, persiapannya akan jadi lebih baik. Kemudian juga minggu depan yang tadi saya sudah sampaikan jangan lupa dibaca uh, materinya tentang pancasila sebagai sistem filosofi nanti saya akan ajukan beberapa pertanyaan ke kalian. Jadi kalau kalian nggak ada yang mau jawab nanti saya tunjuk ya, saya sebut namanya karena kan namanya ada nih di sini. Oke, jadi saya berharap kalian betul-betul mempersiapkan minggu depan. Terima kasih kalau gitu. Uh, selamat si selamat pagi semuanya, sehat-sehat terus saya mohon maaf karena tadi saya telat cukup lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Olivia. Ya. Oh iya, kemarin RKI sudah ngasih daftar nama ya? Sudah ya lewat bisnil ya? Sudah Ibu. Oke okay, baik kalau gitu saya cek oh ya sudah saya terima daftar nama. Nah, kalau gitu terima kasih saya Livia. Ya.